wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Rumpin, Bapak Ade Jul Fahmi, juga yang saya hormati Ibu Sekcam beserta jajaran, terima kasih Bapak Kaur. Juga yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian peserta jalan sehat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentunya yang saya hormati, saya cintai, dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi menjelang siang kita bisa kumpul bersama dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-78. Saya sebagai ketua panitia tentunya yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran panitia, yang mana jajaran panitia ini yang tentunya sudah berjibaku demi terlaksananya jalan sehat, yang sudah pasti tenaganya, pikirannya, bahkan materi jajaran panitia ini tidak mengenal lelah demi suksesnya acara peringatan HUT RI yang ke-78. Saya sebagai ketua panitia hanya bisa bermunajat sama Allah, mudah-mudahan jajaran panitia dan peserta jalan sehat, karena rentetan kegiatan memeriahkan HUT RI salah satunya jalan sehat, yang sudah barang pasti kita beruntung. Kenapa beruntung? Jalan sehat tentunya pasti sehat. Di samping sehat, kita salah satu masyarakat yang mengakui bersyukur dengan adanya negara kita ini lepas daripada penjajah. Tentunya kita melalui peringatan HUT RI. Nah, mudah-mudahan ibu dan bapak ini selalu ditambah-tambah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa salatu wassalamu wa sallamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya ulang ya, coba yang di sebelah kanan saya yang dekat garasi mobil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang jawab di sini ya, gak apa-apa sih. Yang gede. Sebelah kiri saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih yang di tengah, tapi nggak apa-apa, memang mengucapkan salam sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Yang menjawab salam mudah-mudahan tadi kata Pak Lurah, yang janda cepet dapet job. Yang sudah punya suami, biar dapurnya ngebutang. Ya. Anaknya, sekolahnya pada selesai. Ya. Yang saya hormati, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Bapak Kapolsek dan Bapak Dandamil, yang alhamdulillah bisa hadir secara langsung. Yang saya hormati, Ketua Panitia HUT RI tingkat Kecamatan Rumpin, yang juga sebagai Ketua Paguyuban Kepala Desa, Ketua Apdesi Kecamatan Rumpin, Pak Haji Mat Harun, beserta para Kepala Desa se-Kecamatan Rumpin. Yang saya hormati para peserta jalan sehat dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan yang keberapa? 78. Ya, 78.
8 ya. Jawabnya baru kencang. Apa? Paling kencang paling dulu dapat rezekinya dah. Rezeki ya. Gak apa-apa yang lain-lain nanti menyesuaikan ya. Tuh mau ngomong apa tak? Jadi rangkaian HUT RI yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia ya. Mungkin sedikit pengumuman, ini di sebelah kiri saya ada yang namanya pembangunan taman tematik ya. Itu dikerjakan kurun waktu 90 hari, kurang lebih nanti bulan Oktober bisa selesai. Dari Dinas Kominfo akan memasang wifi publik ya. Jadi selain kita nanti bisa kumpul-kumpul di sana nongki-nongki pagi, sore, siang jangan. Karena apa? Panas ya. Maksud saya malam juga jangan ya. Malam jangan kumpul di situ, jangan ya. Gitu. Karena takutnya khawatir gitu kan ya. Nah itu mudah-mudahan nanti ini bisa kita manfaatkan ruang terbuka hijau ya untuk kita apa ya, refreshing mungkin ya. Yang mudah-mudahan nanti bisa kita jaga ya, kita rawat. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi, tadi satu kegiatan ada juga pameran foto ya di lapangan di stadion ini, itu dari Karang Taruna. Tadi baru di gunting pita yang mudah-mudahan nanti kalau yang mau melihat foto-foto silakan ya. Kemudian juga dari tingkat kabupaten perlu saya sampaikan bahwa di tingkat kabupaten juga akan diselenggarakan yang namanya Bogor Fest tanggal 24 Agustus sampai tanggal, ada yang tahu? Alhamdulillah, selamat 50.000 saya. Jadi sampai tanggal 27 Agustus ya. Itu kepengennya seperti Jakarta Fair yang ada di Jakarta ya. Nanti kalau warga sekalian yang ingin berduyun-duyun ke sana dipersilakan ya. Kayak PRJ di Jakarta ya. Jangan lupa juga mungkin bawa itunya, bawa isi dompet ya. Ya kali aja ada yang murah gitu kan, ada yang meriah. Terus juga akan dihibur oleh artis-artis ibu kota atau artis nasional. Yang saya ingat itu ada Kotak ya, ada Solija, ada lagi siapa ya, saya lupa, pokoknya adalah ya, ada artis-artisnya. Itu dipersilakan bisa ke sana. Dan di kurun waktu itu tanggal 26 hari Sabtu akan ada atraksi seni budaya dari 40 kecamatan ya. Kalau yang mau lihat juga silakan pada hari Sabtunya. Nah itu untuk kegiatan yang ada di tingkat kabupaten. Kemudian yang terakhir, kalau terakhir udah enak nih ya. Saya ucapkan terima kasih kepada segenap kepanitiaan dan juga para peserta gerak jalan yang turut serta memeriahkan. Ini kita laksanakan semata-mata untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah berjuang memperjuangkan kemerdekaan kita, yang sehingga bisa kita rasakan. Mudah-mudahan dengan niat tadi ini menjadi ladang amal ibadah kita semua. Otomatis satu lagi. Rasanya sangat mendukung sekali ya.